Selamat datang ke dalam siri Ayo Berbuka musim kedua, di mana dalam musim kedua akan tampil berbeza daripada musim yang lalu, di mana para peserta ataupun tuan rumah akan ditawarkan untuk memenangi hadiah, di mana mereka akan dinilai oleh dua orang juri. Setiap kali orang yang melawat rumah tersebut, sebenarnya akan ada juri yang akan nilai rumah mereka, namun orang ini takkan reveal ataupun dedahkan identiti juri tersebut. Namun untuk pemenang, orang yang akan umumkan dan juga markah mereka orang yang akan umumkan di episod terakhir Ayo Berbuka. Jadi nak tahu siapa yang menang dan apakah hadiah yang mereka akan menang, kena tengoklah siri Ayo Berbuka musim kedua sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi jom kita mulakan siri Ayo Berbuka musim kedua. Selamat datang ke dalam Ayo Berbuka musim kedua, dan hari ini adalah episod kelima dan merupakan rumah kelima yang kita akan berbuka. Dan rumah ni agak besar dan ada 3 tingkat tu, besar sangat ni. Ada kolam, ada salji-salji lagi ni. Ha? Lain macam. Assalamualaikum tuan rumah. Orang ni macam biasa Adib dekat teman orang ni lagi sekali, sebab Amirul tuan rumah ni dia tak boleh voice. Adib, okey Adib? Waalaikumsalam Amirul. Okey Amirul, boleh tak tunjukkan dapur Amirul? Kita nak masak terlebih dahulu sebelum tetamu-tetamu semua sekejap lagi datang. Sekarang ni kita dah dekat dapur Amirul. Amirul, baik, Amirul nak masak apa hidangan untuk berbuka hari ni? Adik pula nak masak apa? Nak bantu Amirul masak apa hari ni? Nak masak... Masak apa tu Adik? Spaghetti and meatball. Wow, sedap. Muffin kot. Okay, Amirul masak muffin. Orang ni pula nak masak jugalah. Masak simple-simple. Amirul boleh bagi permission untuk saya? Baik, terima kasih Amirul bagi permission. Okay, orang ni nak masak something-something yang berbeza, iaitu egg telur hari ni orang ni nak masak. Okay. Okay, jom kita masak ni. Tapi ada dapur, dapur terhad dia. Kita kena tunggu Adik masak dulu. Amirul, boleh masak dulu muffin? Hai. Tapi Amirul dah masak dah sikit taco dengan burger dekat sini. Oh, mungkin Amirul dah sediakan beberapa bahan untuk inilah tetamu yang akan hadir nanti. Sekarang baru pukul 10, banyak lagi masa. Tapi kita akan masak banyak benda jugalah kejap lagi. Okey. Baik, tadi kan orangnya baru ambil telur, dan sekarang ni orangnya nak masak telur ni dulu. Okey. Kita masak dulu telur. Adib dah siap masak dah tadi. Okey. Sedap ni telur ni. Telur mata kerbau orang kata. Makan dengan bulat bukan bulan puasa ni kan. Ui, sedap ni. Masya Allah. Makanan dah banyak. Amirul dah masak banyak. Okay, ni last makanan lah orang ni masak untuk Amirul ni. Sabar ya Amirul, orang ni nak masak telur ni masak. Dekat tengah orang ni tak suka telur cair. Orang ni suka telur yang dah dimasak. Adib suka tak telur cair? Ke tak suka juga? Yang kuning tu. Suka. Amirul pula suka ke telur yang cair-cair? Orang ni tak suka telur cair-cair. Sama lah Amirul. Okey. Kita dah siap dah, kita nak hidangkan je nanti. Okey. Okey, kita tunggu Adik je masak, dan sekarang ni kita nak tunggu waktu petang bila tetamu tu datang. Cuma nak kena kemas-kemas sikit lah rumah ni kan. Okey, kita jumpa lepas ni, selepas orang yang kemas-kemas, selepas orang yang menghidang bersama Amirul dengan Adik. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, siap juga menghidangkan makanan yang begitu banyak. Dan yang paling rare adalah kita akan berbuka dekat tingkat 3 rumah Amirul yang boleh nampak everything. Wah, penat jugalah Amirul dengan Adib tadi dengan orang ni. Yeah. Ulang naik, ulang naik, ulang turun naik, turun naik. Sebenarnya naik bawa makanan penat. Okey, jadi sekarang ni nak maghrib dah ni. Sekarang pukul 6. Okey. Jadi jom kita jemput tetamu-tetamu datang dulu. Jom. Kita kena turun balik. Jom. Mari kita jemput tetamu. Jom. Okey, alhamdulillah nampak tu tetamu, ada yang datang daripada bumbung, ada yang datang daripada darat, macam-macam jenis karena. Yang tetamu dekat atas tu, mai turun. Jom kita naik atas. Serius, apa benda tu kamu bawa tu? Killer. Apa benda tu? Macam aiskrim lah. Okey, jom kita nak makan. Kita makan kat atas . Rumah Amirul ni rare sikit. Kita makan dekat atas tingkat 3 rumah Amirul. Paling rare sebenarnya. Kita dulu. Kita kena tunggu masuk maghrib je ni. Kita tunggu kejap sementara tetamu-tetamu lain duduk. Okey, setelah menunggu akhirnya dah pukul 7, dan sekarang rasanya dah dengar ada azan. Dah dekat dah azan kan? Tadi kan?
Alhamdulillah. Okey. Jom kita baca doa dulu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftorna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jemput. Hai, sedap pula Amirul masak ni. Yang paling menarik perhatian ada air ni ha. Air special ni kita minum dulu. Ah, sedapnya air oren ni. Air oren ke air lemon? Dah tahulah air apa ni. Tapi sedaplah. Memang sangat sedap. Wah, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Okay, kita makan dulu apa ni, telur yang orang ni masak ni sebenarnya. Ah, sedap ni telur. Uish, sedap. Okay, kita makan spaghetti ni pula. Okay, next adalah spaghetti. Allah, banyak pula makan. Okay, makan spaghetti ni. Ah, Adib, macam mana makanan? Okay? Okay, sedap. Alhamdulillah. Amirul, macam mana makanan? Okay? Okey ke? Alhamdulillah, sedap. Diet. Aiman Sukri kata dia diet. Tapi cukup-cukup kenyang ni orang yang habiskan makanan orang ni terlebih dahulu ni. Oh, memang sedap betul lah ni. Alhamdulillah. Ya Allah, habiskan semua. Hai, siap. Mana? Ada pertunjukan eh. Wow, itu dia. Wow. Macam biasa anak datuk dia datang ikut langit. Allah, terjatuh ke bawah. Allah. Ya Allah. Dia fail dia nak landing kat sini. Hai, anak datuk ni. Mai sini naik anak datuk. Tu dia terjatuh kat situ. Mai sini naik. Hai. Mem, berbuka. Alhamdulillah. Baru hadir rupanya mereka berdua ni. Mem. Amin, jemput. Duduk. Okeylah guys. Sementara FIFA dengan Killer tengah makan, orang ni yang lain-lain nak solat maghrib terlebih dahulu dan solat isyak dan solat terawih dekat rumah Amirul ni. Dan selepas ini mesti penonton semua nak tahu macam mana, apa yang ada dalam rumah Amirul ni kan. Jadi kita jumpa selepas ini. Okey, jumpa selepas ini. Alhamdulillah, tadi dah berbuka, dah selesai solat maghrib, solat isyak dan solat terawih. Sekarang ni Adik tengah makan jajan. Dia lapar ni. Adik, okey tak makan jajan apa tu? Sedap tu? Jagung. Sedap. Baiklah, sekarang ni kita akan explore seluruh rumah Amirul. Jadi Amirul, tunjukkan kepada orang ni apa yang ada dekat tingkat satu ni ataupun tingkat bawah sekali ni. Okey Amirul, apa yang ada dekat sini? Kat sini ada ruang tamu sebenarnya. Okey Amirul, nak tunjuk kat sini dulu. Okey Amirul, ini bilik apa ni Amirul? Office. Oh, ini adalah office Amirul. Amirul kerja sebagai apa? Amirul kerja sebagai apa dalam dunia Roblox ni? Kerja sebagai apa? Si ada office tapi tak ada komputer ataupun PC. Bank manager. Patutlah banyak kertas ya Adib. Wah. Ya. Okey, tadi kita dah tengok office Amirul dan sekarang kita ada piala. Piala Amirul ada. Dia letak kat situ. Okay, kita nak tengok sini pula ada apa ni. Ini ada tandas. Tapi tandas orang boleh mengintai daripada luar. Bahaya eh Amirul. Bahaya. Bahaya ni Amirul. Okay, kat sini ruang tamu Amirul. Maybe tu lah ruang tamu untuk Amirul berehat-berehat, bersantai-santai. Dan kat sini ada ruang makan. Jadi ada dua tempat lah ruang makan. Satu dekat sini, satu dekat sana. Sesimpel saja rumah Amirul ni. Nampak moden tapi dalam dia sangat simple sangat. Tak adalah serabut sangat, tak adalah banyak barang sangat kan. Senang lah. Okay Amirul, jom kita naik ke tingkat kedua pula. Alright, apa yang ada dekat rumah bilik kedua ni? Tingkat kedua ni. Okay, kita tengok ni bilik apa ni. Bilik baby. Bilik baby. Tapi Amirul dah kahwin ke? Hai. Dah kahwin ke belum ni Amirul? Belum eh. Okey Amirul, gurau saja. Okey, ni bilik Amirul ke? Adakah ini bilik tetamu ataupun bilik Amirul? This is guest bedroom. So ini adalah bilik tetamu dan juga di dalam bilik tetamu dia letak ada piala yang Amirul dapat. Okey, cantik. Kemudian ni bilik apa ni Amirul? Kat sini. Ini adalah bilik tetamu juga. Is it bilik tetamu juga? Room ke? Yes, bilik tetamu juga. Ya, Adib. Room. Adib, apa pendapat Adib tentang dua bilik tetamu yang diletakkan kat sini? Cantik kan? Simple kan? Ya, cantik. Very nice, right? Okay. Ya.
Dan tandas pun agak okey lah. Okey lah, ada tandas untuk tetamu. So boleh dikatakan tingkat 2 ni hanya fokus dia untuk tetamu lah, untuk berehat dekat sini kan. Alright, jom kita naik tingkat 3. Tingkat 3 di mana tempat kita berbuka tadi dekat sini. Dan ini kita nak masuk kat mana ni? Masuk mana? Ah, tandas lagi. Ada tandas. Kemudian ada siapa ni? Ini apa ni? Bilik apa ni? Ini bilik selain baju. Bilik selain baju. Mana bilik Amirul? Oh, ni bilik Amirul. Oh, rupanya bilik Amirul ni dia tak ada bilik. Dia bagi tetamu tidur dalam bilik tapi dia baik. Baik sangatlah Amirul, sampai awak tak ada bilik eh. Okey Amirul, ada apa-apa tempat lagi yang Amirul ingin tunjukkan kepada orang ni? Okey, kita dah sampai dekat kolam Amirul yang rupanya dekat luar ha. Eh, dalam jugalah kolamnya. Ah, dalam. Cukup dalam. Wah, bestlah petang-petang boleh mandi. Oh Amirul, orang ni nak tanya, kenapa Amirul apa ni buat ground ni jadi salji? Adakah rumah Amirul ni memang tema dia warna putih je, nak kekalkan identiti tema tu sebenarnya? Yes. Yes, I see. Adik, apa pendapat anda tentang ground yang salji ni? Okay lah, cantik kak. Cantik lah, kena kan dengan tema rumah dia kan. Ayah Amirul, ada apa-apa lagi? Ini garage Amirul. Amirul ada dua kereta. Garage. Ni tempat apa tu? Hashtag Amirul. Santai. Ah, santai. Tempat santai. Ini tempat santai. Okey, ni pun tempat santai. Cuma itulah kan, kalau orang mandi, orang boleh mengintai kat sini. Okey, dekat sini ada basikal for nak tengok nature. I see, faham. Ini tempat beristirahat lah. Dan ini adalah garaj Amirul eh. Wah, besar. Sepak ya, garaj Amirul. dah letak ada kereta dah. Amirul, ada apa-apa lagi Amirul? Terima kasih kerana menjemput orang ini dan juga adik untuk menjadi tetamu dan berbuka puasa di sini. Terima kasih Amirul. Moga kita berjumpa lagi. Okey, adik, jom kita balik. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright, jom, bye-bye. Bye-bye. Jom adik.